hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insyaAllah. Alhamdulillah, Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat dan tak salah. Ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsikan bersama. Pagi ni insyaAllah saya nak rekodkan 2 biji kek, kek premium, kek carrot dan red velvet. Okay, kek carrot dan kek red velvet. Dan kek ni adalah bersaiz 8. Dan kek yang saya nak rekodkan adalah kek yang bertemakan astronaut lah. Astronaut. Okay, so yang ni saya nak biasa je, simple je untuk kek carrot ni. Cuma untuk kek red velvet lah saya akan dekorkan. Alright, so yang mana yang join saya punya live untuk pagi ni, dah lama dah saya tak buat live mendekorkan kek. So hari ni ada sedikit masa, so saya buat live untuk dekorkan kek lah. Alright, so kita buat 2 sekali untuk pagi ni. Kek carrot dan kek red velvet. Okay, so masuk dululah komen, clear tak saya punya live? Okay ke okay saya punya live untuk pagi ni? Langsung kalau tak buat live, okay. Tak ada nak buat live, dekorkan kek. So pagi ni ada sedikit masa, saya buat live dekor kek lah. Okay, clear tak saya punya live untuk pagi ni? Saya tak nak komen dulu, clear tak? Clear ke clear? Komen dulu, clear tak saya punya live? Clear ke clear saya punya line? Seumur hidup aku clear sangat. Okay, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat pagi.
Assalamualaikum Nori, Bukit Bukit Mertajam jelas. Okey. Bantu saya like dan share dulu. Jelas-jelas. Okey, bantu saya like dan share juga saya punya live. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh bagi manfaat kepada orang. So, saya dah amanahkan benda ni, saya ada bertanggungjawab kau untuk share benda yang baik ni. So, tak salah you all yang join saya punya live pagi ni, share juga dekat orang lain juga. Okey, kita kongsi bersama benda yang baik, benda yang bagi manfaat, benda yang boleh orang kata mendatangkan hasil. So tak salah kita share. Dah share rakan yang tiga. Kalau rakan yang tiga betul-betul tak apa. Nah, adalah hasil juga. InsyaAllah rakan tadi. Kalau betul-betul benda tu menjadi realiti, ada hasil. Masih ragu ain. Ain. Pasal lagu jangan copyright tau. Pasal lagu jangan copyright. Baru.
baru. Macam sekejap lah saya letakkan sedikit. Banyak lajuk. Bunga kecil-kecil tu boleh makan. Boleh makan lah kau. Ini dia orang kata. Tanpa was-was orang kata. Sebab dia dia kuku, dia lapis. So dia boleh makan. Lapis-lapis ni dia buat dengan gulai sing. Adalah campuran-campuran dia tu. So benda tu boleh dimakan. Jangan dibimbang. Good morning, good morning. Bukit Murtaza sejuk hujan. Sini sejuk hujan juga. Sejuk hujan juga. Apa pakai baju rapi ni? Thank you.
Siap. Siap. Saya Bukit Mertara Jumat jumpa Pak Yawi. Jumpa dan lain lalu hari kerja. Okay, siap. Okay. Satu kek sudah siap. Kek carrot. Okay. Saya ada satu kek lagi iaitu kek red velvet. Aduh. Jauh weh. Kek ni awak saya nak adalah kek yang bertemakan astronaut. Assalamualaikum. Ini memang buruk-buruk. Wah. Tidak budak.
Apa ya lori supir tadi apa ya? Air masuk. Kecap, ikan korek tak ada. Air masuk saja. Pastikan air masuk bukan air pahit deh. Air masak. Dan air pahit air pahit tu kalau kita nak, kalau kata nak buah untuk nak rakak ke apa tak apa. Tapi kalau benda ni kita nak nak kalau kata nak letak atas ni air masuk, air masuk. Sedapnya kek-kerek lama tak makan. Kalau dekat dia order dengan Noris. Kak Kek dah kawal saya waktu dekat tu tak ada. Kalau kau saya terdekat. Rasuk kan ai? Ai tangan. Ai tangan. Warnakan dia warna biru. Of course, ya be. Warna bumi ke. Warna kata lain. Tak warna ni, Kelantan warna ni. Okay. Yang ni kita buat yang basic dulu. Kalau kek premium, kalau style saya kek premium ni, dia kata kalau kata instead of kelo lah, sebab saya ikut kepada kelo. So I semakin comel yang nampak ni. Benda bagi ada duit kan, jadilah dia lah kata. Lari di mana ke? Dulu tak ada. Biasa je awak. Kelantan kat mana? Kota Baru. Hai Ain. Hai. Hai Kak. Kamu tak masuk pagi. Yuk. Share thank you. Kamu tak masuk dalam pagi. Okay, tinggal putih, tinggal lain. Okay, tinggal. You all put it better.
Lo ni berisi. Mak orang ada iman. Ha, orang nak ujian saja yang nak sapu semua. Ha, dah ada. Ni kita buat warna yang gelap sedikit. Warna apa tu kita? Warna blue. Ada buat kelas sedikit lagi tak ada ada kak boleh boleh klik link boleh inbox siapa inbox kak Oyak nak kak bagi tahu nak join PJJ. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Cheese sepatu. Ayo, ni sebab kek red velvet ni so saya pakai cheese lah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi. Salam Nor. Wow, perfect. Nor punya sukatan color biru tu cukup satu kek. Pada bajet dah. Norris icing untuk deko tu selalu orang guna cream well ke? Nak buat icing? Cream well lah. Cream well. Cream well dengan macam ni. Macam mana ya?
mahu dapatkan warna dark blue. Apa gabungan warna yang sesuai? Dark blue dia kena peram. Dia kena peram deh. Dark blue, you all kena peram dia. Dua atau tiga hari. Mungkin mujik kan? Saya tak tahu lah dia hari itu dia kata dia perang tak jadi. Sebab dia perang 2J. Memang tak jadi ya 2J. Dia kena 2 atau 3 hari dia kena perang. Oh. Assalamualaikum. Belaju ni buat kerja. Tak boleh sihat. Sihat lah. Tak sihat tak buat live tak? Memang comfort tak buat live. Okay, you all tengok. Assalamualaikum. Semangat pula orang tu. Macam mana kau dengar ni bingung ni? Bingung ke apa ni? Takut. Bingung. Capur. Capur dengan warna hitam. Oh, bingung. Nor sentiasa ceria. Assalamualaikum warahmatullahi. Tok ceria apa ni bercikau ya pula. Enggak juga hai. Terima kasih jawab soalan Kak Noris. Sama-sama. Kalau kata itu biasa kalau kena peram pastikan warna royal blue deh. Royal blue tu you all kena pastikan beli yang gel. Beli yang gel. Moleknya beli yang gel deh. Okey. Cik Ain pandai buat lakon. Hai. Hai. Bantu saya like dan share dulu. Like dan share dulu. Saya punya like untuk pagi ni. Okay. So the next part. Besar.
Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nampak lah you. Cukomin. Batu tu buat dari apa tu Norris? Buat fondant. Fondant. Norris gapo tu? Kek. Assalam Norris, letak apa tu? Kesalam mana? Letak mana? Topper. Norris, saya dah cuba resepi Norris. Sedap dan lembut. Coklat moist, kek carrot, red velvet, yummy. Thank you Norris. Bintang. Terima kasih. Jangan lupa share. Terima kasih. Bisa pula. Kita letak orang kata, ni baik ke boleh? Tahulah. Sesuka bola tu. Bola hok. Bola pula. Dah batu tu. Batu hok. Maka apa? Batu gapo tahu? Hok duduk di angkasa tu. Okay, assalamualaikum Kak Nari. Salam. Banyaknya fondant tu batu besar. Ya, yeah. Cantiknya buat kek apa tu? Kek apa kak? Astronaut. Kek red velvet versi astronaut. Sebut pula. Sudah share. Hai, salam kenal dari Sabah. Hai. Terima kasih. Kamu yang dari campur kat situ lah. Kita Sarawak. Dia ada cek kita. Ha. Kita. Aduh. Ala. Mutulah kata masuk tengah untuk dobek. Okey, siap. Sudah siap saya punya kek astronaut. Okey. Mama tak boleh beti tu. Apa tu?
Astronaut. Oh, gini astronaut. Satu besar. Okey, sudah siap. Saya punya dua biji kek. Kek carrot dan ni adalah kek red velvet versi astronaut. Alright. Apa yang warna ni? Warna kek sama. Alright, sudah siap. Saya punya kek astronaut. Cantik sangat. Terima kasih. Mudah je. Kalau tahu teknik tu mudah sahaja. Tapi awak ni nak kena tahu teknik dia ni ambil masa sikit lah. Nak buat warna dia lagu ni dia ambil masa sikit. Awak ni saya gunakan fondant je. Saya gunakan fondant untuk buat benda ni. Ini jadi putih-putih lah kata batu suka batu besar di angkasa. Okay, so okeylah, saya rasa setakat tu untuk pagi ni. Terima kasih semua yang tengok saya punya live, yang like, yang komen, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Yang nak order kek Banori di area berdekatan boleh inbox nanti. Semana ada kek carrot. Alright, so nanti tim saya akan bantu you all untuk dapatkan kek by Norris. Alright, pastikan you all pilih yang tema apa-apa yang you all nak. So, tunjukkan design yang mana nak. InsyaAllah, saya akan merealisasikan impian you all. Alright, so InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Bye-bye, assalamualaikum. Bye-bye. Berapa?